Saya dengan Fai. Iya benar, saya penjaga kos di sini. Punya kos-kosan ya, Mbak? Iya. Selama aktif sih banyak anak kos yang bilang ya, kalau anak kos baru datang gitu, baru kos ke sini, kalau sering lihat kayak mbak-mbak terus kayak yang di kamar 15 itu sesosok kepala aja, itu sering terus sering dengar tangisan kayak merintih kesakitan gitu, terus tertawa, dan jam 12 malam itu sering terdengar kayak ada ayam yang sedang dikasih makan gitu loh. Kalau saya dengar itu suaranya dari kamar 4 sama kamar 5 itu di teras depan itu. Selain itu ada sosok juga yang sering muncul itu di tangga belakang, itu sosok nenek berambut ikal dan kurus. Sebetulnya banyak sih mas, setiap kamar itu ada dan sering anak kos bilang, tapi kalau saya sendiri sering lihatnya itu sesosok mbak-mbak cantik berambut panjang pakai kayak jubah putih, itu yang sering muncul dan seliweran kesana kesini di gerbang kamar 4, kamar 3. Terus kemarin baru waktu dekat itu saya lihat jalan dari sini masuk ke kamar. Iya banyak, karena dulu itu sini sering disebut kos angker, tapi nggak tahu kenapa itu nggak pernah sepi. Iya penghuninya penuh terus, padahal orang-orang sekitar sini tuh bilang kalau sini itu kos angker gitu, karena dulunya kata pemilik gedung ini, dulu itu sebelum dibangun kos-kosan ini tuh kayak alas gitu loh mas, orang Jawa bilang kayak alas, dan ada rumah gedung di situ satu keluarga, dan pernah ada kejadian pembunuhan satu keluarga, rampok sih, tapi nggak tahu motifnya dendam atau apa, nggak tahu gitu ceritanya kalau yang punya kos-kosan ini bilang sama saya. Ini tutup tahun 2019, tanggal 19 Desember. Setelah tutup itu benar-benar sering terjadi ya mas, kayak pas hujan gerimis maghrib gitu, sering mbak-mbak bergelantungan, itu saya sering lihat dan anak saya juga lihat, adik saya juga lihat itu mbak-mbak bergelantungan, dan maaf wajahnya agak rusak gitu di lantai 3 ya. Sering banget, terus anak kecil berlari-lari, nggak tahu itu sosok apa ya, kayak tuyul apa-apa, nek saya nggak tahu, cuman sih utuh bener-bener anak kecil umur balita gitu, 3 macem, tapi saya nggak tahu itu jenis apa, tapi itu sering lari-lari nek pas hujan gerimis. Itu pas hari Minggu, 2 minggu yang lalu, itu saya niat mau bersih-bersih ya, karena ini biarpun terbengkelai itu masih sering saya bersihin. Itu pas Minggu pagi sekitar jam 9, saya nyapu di halaman. Ya nyapu-nyapu aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, kan memang terbiasa saya setiap hari Minggu gitu, kalau pas sela itu saya nyapu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa setelah nyapu itu badan saya kayak dimbleki apa ya, kayak nggak bisa gerak dari punggung sampai tangan kayak orang stroke gitu. Itu selama 3 hari saya nggak bangun dari tempat tidur. Terus teman adik saya bilang itu kakakmu itu kayak ketempelan, kayak orang Jawa kalau bilang gitu. Saya sih percaya nggak percaya, tapi kenyataannya saya nggak bisa gerak gitu. Terus saya dikasih air putih dengan doa, ya itulah saya minum langsung bisa gerak kayak nggak ada apa-apa gitu. Sempat di setelin ruqyah di YouTube juga gitu. Itu real nyata itu saya mengalami, dan itu sering. Terus orang yang ngasih minum aku itu bilang kalau saya itu sering mau diikutin sesosok mbak-mbak nonong, rambutnya nggak ada gini separuh, cantik sih, mulutnya kayak singkek gitu loh, kayak noni-noni singkek, kayak noni singkek, terus alisnya kayak singkek gitu loh, tapi ininya apa ya, ini ya jidatnya itu sampai segini. Jadi masnya yang ngasih minum aku sama doa itu bilangnya itu Mbak Nonong gitu, kalau ngasih nama gitu. Iya, saya datang di sini jadi penjaga kos dan mengurus semua kos, admin, laundry, dan rentalnya yang punya kos ini dari tahun 2009 sampai saat ini. Masih dipercaya untuk menjaga, biarpun sudah terbengkelai, saya masih dititipin untuk menjaga dan selalu merawatnya gitu. Tempat yang paling angker kalau menurut saya itu sejak saya tinggal di sini, itu yang punya
rumah ini, yang punya rumah kos ini bilang kamar 15 itu nggak boleh dibuka. Dan saya sampai sekarang pun nggak berani buka. Yang tadi jenengan, kok nggak berani masuk, Mbak, gitu. Yang sebelah sana, tangga. Iya, itu tangga 15 yang pojok itu. Ya, saya manut aja, kenapa nggak pernah dibuka. Saya sempat penasaran, kenapa sih nggak pernah dibuka, nggak boleh dibuka. Dan yang punya rumah ini pun nggak pernah buka, nggak pernah ngasih tahu, terus nggak pernah cerita ada apanya di situ, terus nggak pernah nyuruh saya buka, ya saya nggak buka itu. Terus yang kedua, kalau menurut saya yang serem itu kamar 12 itu, yang dulu ceritanya pembantaian satu keluarga itu, gitu. Terus sering ada yang manggil nama saya tapi nggak ada orangnya, itu sering, hampir tiap hari itu. Kalau yang sering nangis, dengar suara nangis, tertawa kayak merintih, itu kamar 3 sama kamar 4 yang ada pohon beringinnya. Halo, nama saya Fai, dan itulah tadi cerita saya. Terima kasih. Hai Sarah Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah spesial di Semarang. Saya Sarah Wijayanto. Saya Fadi Iskandar. Saya Wisnu Hardana. Saya Kakak Day. Kakak Day. Saya Adik Asti. Sarah. Saya Adik Sarah. Saya Adik Mes. Hah? Sukanya. Oh, suka yang gemes-gemes. Eh, ini kita... Ini di Semarang ya? Di Semarang loh. Semarang. Semarang. Dan Semarang malam atas. Ini ditemani sama Mas D. Mas D. Iya, itu dia. Ini berarti kakak dia itu udah asli orang Semarang ya? Enggak. Gitu. Lo kok ada di sini? Konsepnya ya bisa dong. Berkunjung. Oh, berkunjung. Kalau mau ada di mana pun juga bisa. Benar. Ya kan maksudnya gitu ya? Iya, kalau ketuk 3 kali nanti langsung muncul. Pokoknya kalau pas tanggalnya bisa, benar ya Mas D? Benar. Tuh, bisa. Okay. Jadi Fadi mau kemana? Enaknya kemana kita kakak dia? Mau ngapain dulu? Nah, itu dia. Ini kalau gua ngomong nih mau kemana nih, sensornya banyak nih nanti nih. Udah, kita lanjut aja. Ini ada laporan narsum ya? Ada. Ada ya? Ada ya, udah ya. Jadi kira-kira sudah tahu Sarah Dix seperti apa tempat ini. Pada saat tadi masuk langsung, sebenarnya aku udah gak enak rasanya. Belum sampai pun juga udah sempat ngomong ya sama Mas D, sama Wisnu, sudah berpesan. Ada yang aku sampaikan, cuman aku nggak tahu nanti. Kok aku nggak tahu? Kita lihat, Fadi kan tidur seperti biasa. Kan lo nggak peduli orangnya, jadi kayak. Masa aku tidur? Kayak gue tadi lagi nonton deh. Enggak sih. Kalo... Perasaan sih megang handphone yang nonton. Tapi kalau di mobil kayaknya cuma Mas D yang tahu yang terakhir. Informasi terakhir tuh Mbak menyampaikan sesuatu ke Mas D. Oke. Tapi itu nanti aja, kita sama-sama aja kita malam ini sepertinya akan mendapatkan informasi dari 4 sisi. Jadi kita dari aku. Aja. Dari Fadi, dari Bisnu, dan Mas Day. Nanti kita satukan semuanya. Nggak usah di. Aku tadi nggak ikutan ngobrol, mah nggak tahu. Sama, aku juga. Iya, nggak. Oh, Mas Nuno beda mobil tadi. Nggak usah didebat. Diterima aja. Kita harus praktis nih. Ini kebetulan sedang bulan purnama ya. Iya. Charge ya? Supermoon. Di-charge. Full moon. Fadi baterai. Oke. Tenaganya dari bulan. Okay. Mantap. Tadi Sofian sama Dini ngasih makan ayam banyak. Mantap. Oke, mantap. Mas. Oke, kita bebas menelusuri kemana aja, mulai dari mana? Dari mana dulu? Padem maunya dari mana? Mana Padem? Padem hilang. Oh iya. Oh ini? Ini terserah di atas di kamera lu. Iya? Baru kali. Bukan di atas ada trapdoor. Iya, baru segini udah keluar. Ini? Kita dijakin lagi, kayak buka pintu kemarin. Enggak, akan muncul. Muncul doang. Enggak ya, enggak boleh. Tut. Oke. Oke. Fadi silakan pilih mau kemana dulu. Sopen gua enggak tahu rutenya ya. Kan. Ya gua juga enggak tahu. Iya, Sopen. Ya, ini emang dari mana bisa, Mas? Gua biasanya tahu di lokasi. Masukin aja, pokoknya masuk ini, rumah ini. Oke, okay, bentar ya. Tadi tuh kan gua masuk cuman taunya itu gerbang. Dari gerbang ini gentong gitu. Iya. Gentong kan ya. Bentuknya. Berarti ini kamar. Ya. Itu ke atas bisa? Bisa. Nih, bisa. Ini tuh karena langsung masuk. Itu apa lagi tuh depannya? Kamar. Oh, kamar juga. Oke, karena ini banyak, terserah kakak deh mau kemana. Kok saya ini? Aku sini. Ah, Mas Nuno mana? Sini. Mas De. Dari sini. Sebenarnya ada tarikan yang paling kuat itu ke sana. Tapi kalau langsung ke sana juga ya. Nanti kita mungkin akan melewatkan banyak
banyak cerita kayak gitu. Mm-hmm. Mungkin saya setuju sama Mas Wisnu ke sini dulu. Jadi sekalian menelusuri clockwise gitu loh. Oke. Nah. Oke. Okay. Okay. Makanya itu lah fungsinya saya nanya. Siapa yang berani? Oke, Mas. Ya. Salah satu yang aku rasain itu sebenarnya enggak enak badan, guys. Tiba-tiba aku kayak orang sakit, kayak demam gitu. Tapi ini tiba-tiba datangnya. Pas tadi mulai mendekati lokasi. Aku ngomong ke Mas Dimas, ini ada tiga sosok. Nah, ini kayaknya salah satu dari yang aku rasakan ini dari dia. Ini tiga sosok tuh karena Mbak udah ngeliat foto lokasi ini? Kayak udah connect gitu. Gara-gara liat foto yang dikirimin, oh iya deh kan harus approval Mbak ya lokasinya. Dan kayak gak tahu kenapa secara energi tuh nyambung terus gitu. Nah ini katanya si yang itu gimana Sob? Sopen gimana ini? Pokoknya tadi kata yang jaga ini, dia takut buka ini. Karena? Nggak tahu, nggak ada alasan. Pokoknya yang jaga dulu dia takut. Bukanya ini nggak boleh buka. Ini. Nggak boleh. Terus siapa yang buka ini? Eh? Kok takut-takutnya dia buka ini? Oh, kok berani-beraninya lu buka ini? Gimana coba bukanya? Coba ulang-ulang. Kiri ini. Kok tadi bukanya gimana? Buka tadi kan gembok. Ya. Lah gemboknya nggak dikunci? Tapi ngerasakan. Karena siang kali ya, kalau takut lagi. Wih. Lah. Lo kan bukan enggak ada alasan apa gitu sob dari dia. Gak kok kebuka? Dia enggak berani aja kok pokoknya. Kok kebuka? Pokoknya enggak berani. Kita boleh enggak masuk-masuk? Kok kebuka? Enggak angin. Dibuka. Kan tutup nutup. Enggak, ininya enggak nyengklek mana. Coba lagi. Iya. Oh, ininya enggak nyengklek tuh. Iya. Kalau gue lepas. Oh. Gara-gara Terus? Oh, dia berat. Oh, miring. Terus ini pintunya miring. Oke, Sob, silakan. Iya, Pak. Ini emang lantainya nggak rata ya? Emang lantainya nggak rata apa? Kayak lantainya nggak rata deh ini. Kenapa lu ngerasa begitu-begitu kan? Iya. Ini lantainya nggak rata. Nggak tahu lantainya nggak rata, tapi rasanya tuh kayak ada putaran apa gitu. Ada energinya tuh besar. Tapi kalau energi besar ini ada hubungannya dengan mungkin sejarah dari tempat ini dulunya secara tanah. Nah, Mas D, apa yang pertama kali Mas D rasakan pada saat masuk ke ruangan ini? Suhu udaranya jadi berbeda drastis sih. Yang di luar tadi kan, ini kan kita ada di Semarang. Semarang kan harusnya panas ya, awalnya ya. Tapi di luar tadi dingin seperti itu. Kok bisa dingin? Padahal tadi di luar ketika kita di kendaraan sampai sini, ya cuacanya panas. Ngeluh sama teman-teman tadi. Nah, kemudian di sini, loh. Ini kapan mulai dinginnya seperti itu. Nah kemudian ketika tadi ini dibuka jadi panas lagi seperti itu. Cuman menurut saya panasnya bukan karena ini apa ya udah lama nggak dibuka terus sekali dibuka kita masuk panas. Faktor itu mungkin ada. Cuman kayak ini energi panas itu kan dari ini gesek-gesekan kayak gitu. Nah, jadi kayak ada energi yang gesek-gesekin. Kita, jadi kitanya kayak ikut panas gitu loh. Wisnu rasanya nggak nyaman atau gimana? Iya, tadi kan kita naik tangga kan. Pas naik tangga, Nono ngerasa kayak kaki Nono di sini dua kayak tendon paha bawah tuh kayak disayat dan luka dan untuk jalan sakit dan ada nyeri yang nusuk ke dalam. Out of nowhere tuh tiba-tiba lagi ngerasain itu, nggak lama Mbak bilang Mbak ngerasa nggak enak badan deh. Nah. Kumpulin dulu ya. Bang Wat pada saat masuk tadi rasanya kayak ini ya. Ini kayak mungkin secara bangunan emang miring. Iya, tapi kayak tadi kan aku masuk sedikit kayak di Present Castle ya rasanya. Iya, sedikit ya. Sedikit kan? Banget. Iya. Oh, kaget. Sama yang di Alcatraz. Sel nomor berapa? 12 apa 14 ya? Iya. Iya lagi sama. Gue nyampe, gue bilang, enggak, ini sulap nih kata gue, ini aneh nih. Cuman sel itu doang yang gue rasanya kayak
Bung gitu. Nah, gue masukin tuh sel-sel yang sebelumnya tuh. Enggak kenapa-napa. Tidak. Cuman ini gua. Ini kayak gue yakin deh, ini emang gak rata lantainya tuh. Iya, ini emang lindung ya. Ya. Itu turun, ini naik. Itu apa, Mbak? Kamar mandi. Kamar mandi. Kenapa ya aku di sini tapi kebayangnya tuh ini belum ada. Sini. Ada pohon gede di sini, dulu pernah ada pohon besar di sini dulunya. Pohonnya cukup gede sih. Nah, tapi lu tau gak sih kayak ini kayak apa? Mbak pikir tuh emang sosok yang melayang aja, cuman begini melayang ya, kayak gantung diri, gantung jadi diri, kayak digantung, kayak digantung ya. Ya. Cuman sepertinya kayak ini loh, kayak memang tempat hukuman zaman dulu. Jadi kalau dihukum di situ, karena nggak hanya satu, tapi ada beberapa kaki yang Mbak lihat. Dan nggak tahu ya, ini afirmasi ya. Mungkin ya dari beberapa yang digantung itu tanpa busana, telanjang, udah dalam keadaan luka. Tadi pas pada saat mau masuk sini, di sini ada perempuan berdiri, rambutnya setengah nutup gini panjang, tapi ada luka laceration di badannya gitu. Sama Nunu kayak mencoba untuk menghubungkan sama tadi Nunu rasanya, apa mungkin dari dia kali ya? Bisa jadi salah satunya. Kalau Mas dari tadi pas pada saat aku sedikit melihat ada pohon itu, Mas dia merasakan apa? Aku tahu Mas dia kayak sedikit melihat sesuatu. Ini bisa benar bisa enggak ya Mbak Sarah sama teman-teman? Kayak tempat digunakan untuk misalnya hukuman mati atau untuk pernah terjadi kematian di situ. Ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan. Ada kematian biasanya ada yang memanfaatkan untuk ilmu-ilmu tertentu. Jadi ada ritual di sini seperti itu. Nah, ritualnya itu yang kemungkinan menarik bukan hanya sosok dari ini, dari orang yang sudah meninggal kemudian di situ kemudian dianggap berhantu dan sebagainya, tapi sosok-sosok lain itu datang ke sini seperti itu karena ada ritualnya. Nah, ritual untuk tujuan apa, kemudian kapan mulai dilakukan, ini yang masih misteri. Ini ritual ini tuh narik makhluk-makhluk dan juga narik manusia. Ritual zaman dulu, jadi bisa untuk kekebalan, pesugihan, atau tujuan-tujuan tertentu yang memanfaatkan entitas tak kasat mata seperti itu. Ya, maksudnya udah pasti kan yang undangnya undang makhluk-makhluk tak kasat mata kan. Yeah. Nah, tapi mengundang orang-orang juga banyak mungkin karena udah tahu core-nya tadi yang pas kakak dia bilang bahwa ini ada ritual berhubungan sama kematian. Akhirnya mungkin gue bisa bilang area ini udah diketahui banyak orang dari mulut ke mulut, sampai akhirnya ketika memang ini udah nggak ada, karena ada yang bisa ngeliat energinya di sini muter nih, dipakai lagi untuk hal yang sama di dimensi waktu yang berbeda-beda, gitu nggak sih? Kalau menurut aku untuk masa-masa yang sudah modern, aku nggak lihat. Nggak, maksudnya nggak nyampe modern, Mbak. Kayak cuma beberapa kali gitu. Kalau dulu bukan berkali-kali lagi, udah kayak ya, itu udah kayak jadinya rahasia umum kayak gitu. Tapi dulu ya, ini nggak jadi kayak sempat hilang, terus ketutup, terus ada manusia lagi yang bisa ngelihat, oh ini bekas ini nih ada energi ini, ritual lagi di situ gitu. Oh, ya. Tapi nggak nyampe modern, nggak. Aku juga nggak, maksudnya nggak, bukan ngelihat ya. Nanya. Cuman kalau nggak nyampe modern, yang saya rasakan energi yang ada waktu itu sama yang sekarang ya, ini saya kira-kira aja, ini nggak jauh beda. Jadi ketika zaman dulu tempat ini bisa digunakan untuk ritual, kemungkinan besar menurut saya subjektif ya, sekarang pun sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Iya, energi itu kan kekal. Saya curiga, makanya kenapa kok tempat ini khusus enak. Untuk kamar ini tadi ada pesan nggak, ini nggak ada yang berani buka seperti itu. Mungkin secara ini sakit kepala sih aku ya, cuman memang bayangin nggak sih dari tempat yang istilahnya jadi pertumpahan darah kan, kayak tempat orang dihukum mati gitu kan, pasti banyak darah di situ.
itu aja nggak pakai ritual udah pasti ngundang sesuatu yang gak enak. Ini aku dari tadi udah mulai kesenggol-senggol nih, perut kesenggol. Senggol dong. Ini mulai nyut gitu. Tapi nggak gitu kan? Nggak. Makanya dari tadi gue nggak memegang mbak, karena kalau megang mbak makin sensitif kan. Nanti nggak kuat lagi. Gitu. Baru syuting. Okay. Ayam udah keluar tuh 2, tempe 3, tahu 4. Yang aku nggak enak badan ini sepertinya aku ngerasain kok ada di sini sekarang ada sosok perempuan ya. Sosok perempuan ini yang aku dapat nggak enak badan dari dia ini, pasti bisa lihat gak? Kalau saya lihatnya malah ini perempuan semua mbak, ketika tadi cerita ada yang digantung saya bertanya-tanya kenapa ini yang digantung perempuan semua ya, iya. Saya cuma lihat rambutnya panjang seperti itu makanya disimpulkan perempuan, cuman kok saya kayak ini dapat kata simbah-simbah. Oke. Okay. Kayak lu simbah-simbah seperti itu. Seakan itu disampaikan kepada orang-orang yang ketika dia ke sini sambil agak download sebentar. Ketika orang ke sini, ini gimana nih tata caranya saya harus ngapain? Nah, dijawab kayak lu simbah-simbah, kayak lu simbah-simbah. Berarti ada sesuatu yang sesuatu simbah itu sosok sosok entitas tua yang apa ya, ya mungkin dia bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang diinginkan manusia pada waktu itu seperti itu, cuman dia makannya entah nyawa atau energi kematian. Oke. Mungkin dari secara dari secara penampakan seperti baik, orang tua biasa ya. Iya. Tapi di balik itu kebalikannya. Iya. Jadi kalau di luar di depan dia kasih lihat putih, belakang aku ngerasain yang pengen merah. Apa sih kayak aura darah kayaknya itu, Mbak. Oke, yang perempuan pasti aku. Ini Mbak. Di sini nih. Perempuan ini tuh sama yang dilihat sama Mas Nunu bukan? Bukan, aku nggak lihat ada luka soalnya. Enggak, yang itu kan yang dirasain Mas Nunu waktu naik tangga pas mau masuk sini di jendela ya Mas Nunu ya? Di jendela sini ada perempuan yang poninya nutupin mata, beda. Oh beda beda. Oh beda. Ini memang simbahnya menarik kok. Ini kalau misal ada Om Ho paling udah mediumisasi ini, karena dia karakteristik simbahnya tuh kamu mau tahu apa, tak kasih tahu semua ini. Oh gitu karakter show simbahnya. Off ya, nah, tapi ini maksudnya aku mau hati-hati juga karena aku ngelihat yang di belakang simbahnya ini. Oh iya. Ya, soalnya pada saat loh, simbah ini kan sosok kan bukan manusia dulunya. Iya, cuman. Tapi di belakangnya ada lagi. Ya pastilah itu kan bukan wujud asli. Paham enggak? Oh, gitu. Dia pakai topeng. Ini mau ini. Si Boy. Ngapain? Enggak. Ngapain, Boy? Enggak. Tadi Kakak deh, ini kalau misalnya ada Om Hao nih. Enggak lah, gua enggak akan masukin. No. Om Hao juga pasti gua jaga. Masa gua suruh masuk ke anak setan? Itu. Lah iya nih anak setan. Enggak dong, enggak mau aku. Kan lihat-lihat paling gua masukin cewek kalau mau. Ah itu mah Sofian mulu yang kena cewek. Oke. Bisa dapat sosok yang mana ya? Ini nanti dulu rasain mungkin ya yang di sini. Lo ada yang mual? Hah? Semua sebenarnya mual. Lo? Aku ini ya banyak dapat memori ya, memori seperti retro sebenarnya. Jadi suasana dulunya apa? Cuman memang banyak kejadian gelap di yang terjadi mungkin di tanahnya. Jadi apa? Ya awalnya juga udah mungkin panas gitu. Dan aku juga nangkep energi perempuan-perempuan ini. Eranya beda-beda nih Mas Day. Iya. Ya, eranya beda-beda dan ada beberapa yang memang sisaan mungkin yang di sini pernah menggunakan sesuatu yang seperti pelet, seperti susu, kayak gitu-gitu. Jadi udah campuran energinya banyak. Gitu. Mungkin tidak berniat untuk melukai sampai mencelakai orang, tapi ingin mempengaruhi aja secara dia bisnisnya laku lah gitu. Tapi kan sama aja itu ya kalau kayak gitu.
akhirnya si energinya nyampurnya tuh udah gak karuan. Iya mbak, cuman sumbernya kayaknya sama sih, simbah-simbah itu dari iya, tadi kayak orang sama sih dihantu kayak lumbahi seperti itu. Dia mau masuk ini, itu? Ini simbo. Masuk. Tapi aku gak kasih. Iya, sih makanya. Serem. Apa ya, aku tadi bayangin kalau misalnya ada Umho pasti jadi sasaran karena itu pasti nanti keluar semua ceritanya seperti itu. Tapi mendingan enggak ini. Kita harus hati-hati ya. Mau kan, keluar dulu, kurang napas di sini. Makan. Kurang oksigen. Mari dulu, Pak. Di sini kuat di sini. Oh, ini mungkin yang salah satu di ini ya. Nggak digang. Cing, selam juga nih. Mas Dey. Tadi kayaknya ada yang sembunyi di sini. Apa ya? Dia kayak sosoknya itu lebih kayak manusia, cuman lebih kecil, lebih apa ya, kayak mungkin anak usia 13 tahunan seperti itu. Dia nggak pakai busana apapun, cuman dia kayak bukan manusia karena kulitnya berbeda. Jadi kulitnya tuh warnanya sama kulit manusia itu agak sedikit lebih kemerahan seperti itu. Nah, Mas agak masuk sedikit sebentar aja. Ngerasain lebih dingin nggak? Lebih gerah di depan sih. Lebih gerah di depan. Di sini lebih apa? Ya nggak terlalu gerah aja kayak di depan. Punggung nggak terasa panas. Kok bisa? Padahal harusnya ini lebih sempit, lebih ini. Iya, lebih ngap. Lebih ngap. Kalau saya ngerasinya ini udah kayak kita tuh kayak ditiup AC di sekitar sini. Iya kan? Iya kan? Benar kan seperti itu. Jadi saya dari tadi entitas itu narik ke sini seperti itu, cuman dia memang nggak mau cerita, hanya menunjukkan ada dia di sini seperti itu. Saya nggak tahu ini nanti apa akan terungkap atau nggak seperti itu. Cuman ini energinya berlawanan dengan yang ada di ruangan itu. Ini kita nyusul yang lain. Sekarang dada aku sakit. Paru-paru aku kayak di gitu. Kenapa dikasih rasa terus sih? Dada aku sakit. Aku mual. Paru-paru aku kayak diginin, kayak di tapi dari dalam gitu. Dipaksa ngomong sama aku. Sama si Isa. Iya, ngomong. Lu apalagi udah maksa gini, mbak. Iya. Gak bisa. Jangan maksa, mbak. Ojo dipekso. Gak bisa. Rapa enak ya, Ki. Wah, anjing. Serius lu? Kalau rame-rame. Bukan begitu. Tolong isi token dulu. Silingan dulu. Ini aku, tapi aku belajar nih sekarang. Alus ya mainnya, tapi gue udah tahu. Alus tuh gimana? Dia nunggu aku ngebuka komunikasi. Dia nunggu aku, dia cari celah sebenarnya. Terus dia langsung narik yang ada di mbak, dia masuk ke mbak. Iya, tapi ini... Aku kudu piye? Nggak apa-apa, baterai aja. Pokoknya, gak perlu misalnya aku di belakang gitu jagain. Ya nanti sambil malam ini sambil kita cari ininya ya, cari celah ininya ya. Tapi aku kayak pelan-pelan kayak mulai mengerti nih. Oh, cara kerja lo gini nih. Lo akan nge-distract gue, terus... Tapi gak tahu kenapa, puji syukur ya. Aku kerasa di fisik gitu. Langsung berasa. Karena kalau dilawan pakai sabar itu, mereka kan kayak...
apa ya, emosi kan kayak. Jadi makin gerang gusuk. Iya, jadi ketahuan. Jadi kayak kok kok mulai nyerang gitu. Tapi ya, kok baper gitu kan. Tapi juga mungkin salah satu alasan dia nyerang supaya aku marah. Mungkin aku marah. Iyalah. Karena aku big bangnya, ya kan. Aku sih enggak marah. Aku anaknya enggak pernah marah. Ya kan? Enggak pernah. Ngegas doang. Ngegas, tapi enggak marah. Rasain aja hati kita. Terserah deh, mbaknya mau ngerasain hati kita apa perut saya. Oh, enggak punya dia hati juga kan, kasihan. Perut deh, perut. Dari pagi nih mulus-mulus terus. Salah makan gua kayaknya. Mas deh. Oh, sama Wisnu. Wisnu udah sampai mana? Oke, kita sambil jalan kemana yuk? Bisa? Ada, mau ke bawah, ada yang mau ikut saya ke atas? Ke atas? Ada yang mau ikut? Ke atas lewat mana? Ke sini. Oh ya udah, Fadi sama Mas Di boleh, ya, silakan. Aku tunggu sama Wisnu di sini. Berdua aja. Udah, aku berdua sakit aja, kayak di gini nih. Yuk, Kakak deh. Di sini berdua aja. Audio gua aman ya, Thompson sama Kakak deh. Cek. Ini lihat Kakak deh, spooky banget deh. Kayak tangga gini, kayak event nggak kotor pun kayak nggak jelas gitu loh konsepnya. Ya ini sama banyak itu kan, jadi kalau apa ya, bayangin aja misal ada orang dulu di sana, misalnya anak yang lagi main atau teman-temannya kos dan sebagainya, terus ada ini, ada suara gini, kan nggak tahu tuh siapa yang jalan, dikira kan ada yang jalan. Nah, terus ketika di ini dilihat kok nggak ada orang, harusnya kalau ada pasti larinya kan nggak ini, nggak kenceng-kenceng, soalnya ini tangganya naik seperti itu. Nah, jadi tikungan-tikungannya itu jadi bikin ini, tikungan-tikungannya nggak enak banget. Jadi ketika ada apa? Ini tiba-tiba langsung pohon. Ini bisa lewat. Hah? Ini apa nih? Kalau ada langkah kaki di tangga itu susah validasinya apakah ini orang atau bukan seperti ini itu. Emang lantainya even di atas pun nggak rata ya rasanya ya. Iya, miring kan. Wait, diam. Ini lantainya kayak getar nggak sih rasanya? Weh, gue pusing. Weh, kok, entah, kok, anjing gue kayak lagi ada di ketinggian berapa bangke? Kenapa ya bang? Gak tau, gue tiba-tiba, gue kan fobia ketinggian. Sama itu. Nah ini gue kayak di lantai tinggi banget rasanya. Tunggu. Lalu jam situ ya? Serius nih? Wah kacau kakak deh, bentar. Mulai lagi deh gue. Anjing aneh. Kenapa bang tadi? Lu tau gak rasanya fobia ketinggian? Iya. Ya, gue tuh paling takut adalah ngeliat lantai yang paling jelas, yang paling gampang ya, lantai ada kaca langsung ngeliat bisa ke bawah. Nah itu gue paling takut lah. Ini kan gak ada kaca. Dan ini cuma lantai 2 yang mana sebenarnya gak tinggi sebenarnya. Dan gue gak takut kalau lantai cuma lantai 2 minimal 5 lah baru mulai kerasa tuh. Nah tadi gue jalan di ruangan itu rasanya kayak kaki gue ngunci kayak gue lagi fobia. Tapi kan gue ngeliat kok bisa gitu? Jadi badan gue refleks. Tapi di sini ngerasa gitu nggak? Ini nggak, di sini nggak. Aku cuma kira ini. Makanya gue tadi. Coba, dicoba sekali lagi bang. Takut gue. Nggak apa-apa. Siapa tahu tadi cuma ini, cuma ya. Halusinasi. Iya, bentar. Iya benar sama. Iya, aku ngerasain sekarang. Benar ngerasa. Kayak apa kayak ya? Tadi pas kakak dari jalan, set kayak gini, kayak goyang gitu. Kerasa nggak? Kerasa, aku sekarang kerasa. Ini kayak gimana ya? Aku susah jelasinnya sih. Boleh nggak ngobrolin bentar sini dikit? Gua kayak fobia anjing. Aku kerasa. Okay. Jadi pas tadi aku langkah di situ, kayak ini tuh masih guys kayak. Di sini masih coba. Di sini tadi nih, langkah di sini nih.
Oh, batasnya di sini, Bang. Kayak kayak sekitaran pintu ini portal enggak ya? Portal. Oh, fuck. Jadi dimensi yang ada di sini itu udah beda lah seperti itu. Nah, aku enggak tahu dulu di sini itu area apa. Cuman portalnya bentuknya kayak apa ya? Kayak gini, terus bukanya kayak gini. Jadi enggak bukan bulat. Kayak Dr. Strange itu bukan. Kotak juga bukan, kayak pintu gitu bukan, tapi kayak gini. Nah. Nanti ini bisa nutup lagi. Terus buka lagi. Nah, ketika kita ke sini ini kayak buka terus. Tapi bukanya gerak-gerak gini loh. Apa ya? Maksudnya ini sumpah demi Allah ya, badan gue yang refleks. Refleks kayak fobia ketinggian, kayak fobia ketinggian, tapi ini kan enggak tinggi sebenarnya. Ini cuma lantai 2. Ya enggak usah gitu, Bang Fadi. Ketika kita bergeser 1 meter lah di sini sama di sini, kok rasanya bisa beda gitu. Iya. Sama langkah kaki gue tadi. Kakak dia kan bilang bahwa cobain aja, coba lagi jalan. Aku tadi udah enggak mau. Cuman begitu lagi. Kayak kaki tuh gini nih rasanya. Pas nginjek lantai yang di situ tuh ubin yang ini nih. Apalagi nyampe kayak gini nih. Ini kaki gue nih ya. Ini mestinya kan keras nih lantai. Kayak gitu tuh rasanya. Makanya gue bilang, lu ngerasa gak gerak? Gue takutnya ini gak kuat, lu ngerasa gak? Enggak. Lu? Ah, gak sensitif, jadi laki-laki bangsa. Ke mbak aja dulu kali ya? Ya, bentar. Permisi. Coba ini apa? Oh lah ini. Di sini bisa? Bisa, tapi satu orang aja. Kakak deh bentar ya. Iya. Oke, aku mau cerita sedikit, ini ada sosok yang mana dulu ya, bingung saya. Yang digambarin dulu deh. Jadi sosoknya tuh kayak mbah tua kasihan, tapi saya dalam setan. Oke. Ini sosoknya lampauin yang ini. Ini mbak yang ini tuh cukup agresif. Dengar gak? Dengar gak? Ada kayak suara cewek. Dengar gak? Ada yang. Oh iya. Baru mau diceritain. Oke, bentar. Jadi cukup agresif ya, Nu. Karena dia selalu mungkin bentukin dia untuk mencari perhatian orang. Agresifnya? Itu cari maksudnya aktif gitu ya, aktif. Sosok ini dari era sudah lama sekali, lama. Sebelum ada bangunan ini pun dia sudah ada di sini gitu ya. Dia terus bermutasi terus. Tapi bentuknya ya gini bentuknya aja ya, gitu. Maaf. Tapi she's a lost soul. Yeah. Nah, Mbak sih ngelihatnya dia tidak pernah melakukan hal buruk. Maksudnya dia nggak pernah, nggak ada darah di tangannya, nggak pernah kayak ada perjanjian apapun. Malah dia yang luka ya, Mbak? Dia adalah korban. Sebenarnya. Jadi pada saat dia harus menjalani hukuman itu, dia difitnah. Jadi difitnah mencuri. Itu tuh Mbak ngelihatnya kayak apa ya? Kayak itu mungkin perhiasan ya, Nu ya. Jadi dia dituduh atau difitnah sih, difitnah mengambil itu. Jadi dia pernah dulunya adalah seorang helper di sebuah kayak mungkin ya dia kerja sama seseorang, sama punya bos, punya tuan gitu. Dituduh nyuri itu sama istri dari tuannya. Karena istrinya jealous. Karena istrinya cemburu. Karena kemolekan sosok perempuan ini. Memang ada nada affair enggak sih sama tuannya ini? Affair mungkin tuannya naksir, tapi dianya enggak. Gitu. Dia emang pure tahu diri juga gitu ya. Bukan dia kerja aja gitu. Tapi memang semua laki-laki yang ada di desanya ya cakep gitu, dia bunga desa lah gitu ya. Kalau aku dulu bunga kota. Stop aja, gak penting anjir. Tapi kasihan ya, Nuk. Tapi ya gak tau ya, Nuk sih bisa kayak bisa afirmasi bahwa apa yang Nuk rasain itu dari dia sih, Mbak.
Ini ya. Iya, dari okay. Dia. Karena ada dia marah tapi sedih ya. Sedih karena anak ini itu tipe orang yang dia nggak bisa punya perlawanan gitu. Jadi apapun yang nggak biasa untuk dicuratin dia ngomong. Nggak biasa untuk stand her ground. Yeah. Sama kayak Mbak sih. Kadang kayak kalau misalnya dia disalahkan, dia tuh bisa yang minta maaf tapi bukan salah dia. Bukan salah dia. Terus dia karena dia nggak tahu caranya membela dirinya. Akhirnya dia cuma diem aja gitu. Yeah. Akhirnya orang ngelihat itu seperti oh berarti benar. Benar-benar dia yang salah gitu. Yeah. Padahal enggak sebenarnya. Iya. Yeah. Gitu. Anaknya polos banget. Iya. Yeah. Nggak suka konflik. Iya. Yeah. Taurus ini kayaknya. Tanggal berapa lahirnya nih? 18 1879. Nah, mereka kan udah juga pilihnya dari 18-an. 1879. Wow. Cantik. Cakep bener ya. Ada nama enggak, Pak? Belum. Iya, berarti usaha afirmasi. Oh iya, pasti. Aku agak pelan-pelan ya, Nu, karena yang si Mbah ini pengen ngomong. Tapi Mbah, ya, tapi jangan kan? Nggak perlu kan? Karena dia kan bawa bawa demon. Ya. Buat apa? Apa bisa kita gali informasi dari dia? Apa yang pernah dilakuin? Iya, kita lihat aja kalau misalnya kira-kira nggak aman, Mbah nggak akan buka komunikasi sambil lihat sih. Soalnya Nu kayak sempet tadi ngerasa yang di belakang si Mbah ini siapa ini nih? Dek, no? Iya, ada it's demonic. Ada being presence. Ya. Yeah. Energinya sama yang selama ini kayak ngincer. Iya. Yeah. Mocking, intimidating tuh sama kayak dominan gitu. Lo kalau misalnya udah gua tangkap, udah lo akan gua kuasain. Yeah, rasanya itu. Whole. Oh, kecil banget kakak deh. Yang mana yang rapuh? Kalau di sini mah nggak apa-apa deh kayaknya. Tuh, kakak deh. Tuh, ini tinggi, ini jelas ini tinggi. Nggak geter. Kayaknya udah tinggi aja. Oke, ini tinggi. Oke. Oke, tinggi ini serem gitu ya. Ini kan lantai 3 gitu. Kalau tadi tuh, gimana sih badan gue yang reflek? Jangan disender. Di sana datang lagi. Ada. Turun lagi di sana. Hah? Iya. Ya. Lu hati-hati ya. Oh, ini ada ruangan lagi nih. Ini tadi dikunci baru dibuka juga nih. Enggak terlalu sih. Tadi aja. Coba ini, kita ke depan, terus kita lihat di sana ada apa. Di mana? Di tempat tadi, tapi dari sini. Dari sini? Kakak deh jangan main dompet ya. Lu boleh pindah dikit gak? Awas, kok gak lu jongkok. Nah, itu apa? Pohon. Anggaplah, makhluk-makhluk tak kasat mata itu kan tinggalnya mitologi orang Jawa ya. Suka di pohon-pohon. Iya. Anggaplah pohon itu merupakan tempat tinggal mereka, kayak kerajaan-kerajaan atau koloni mereka. Berarti area di sekitar situ ibaratnya udah kayak di kapling mereka. Makanya ketika bangun jalan tol atau bangun rumah dan sebagainya, ketika ada pohon besar yang dipercaya menjadi tempat hunian mereka, untuk mereka, ada kayak kesepakatan dulu. Sepertinya kita tadi ibaratnya kayak mampir
ke rumah mereka seperti itu. Oh. Jadi kan dimensinya ya masih beda seperti itu. Kayaknya itu nggak ada hubungannya sama ketinggian deh. Cuman rasanya yang paling maksudnya ini, mirip ini ketika kita ada di ketinggian. Ini sekarang kita ada di lantai 3 ya. Ini posisi gue ngeliat bawah gelap nih. Ya. Gue biasa aja. Nih, gue terangin nih. Nah, ini gue baru. Oke, ini tinggi. Tapi badan gue masih mentoleril. Iya. Yang tadi mah aneh. Makanya gue diem tadi kayak, anjing apaan sih nih? Ini bisa turun lewat sini? Bisa. Kita ke bawah deh, ke mbak. Sekarang lewat sini. Ini kamar-kamarnya ya. Masuk deh sekalian stock shot. Di sini kerasa nggak, Bang Fadi? Tipis. Lebih ini ya, lebih enak ya daripada yang di sini tadi. Ruangan itu aneh sih. Yang tadi aku agak serem. Tapi jadi agak masuk akal nggak ketika ada pohon tadi kemudian. Masuk akal. Untuk siapa tahu kita cocokologi dan logikanya masuk. Kita cross check lagi. Udah hancur nih. Tasku di mana ya tadi ya? Ada. Kakak deh hati-hati ya. Ini lantai yang sama ini ya sama mereka ya. Lalu duluan. Mbak. Enggak, Mbak dia. Boleh kasih lihat. Oke, di dalam sini ada sosok perempuan juga. Tapi ini tipikal Mbak Kun ya. Lebih Mbak Kun lokal ya. Tapi ini bukan yang suka nangis ini. Enggak, Runo malah feelingnya nangis dia deh, Mbak. Dia soalnya jalan-jalan gitu sambil kayak kesakitan gitu. Oh. Yang ini suka ketawa tapi serem juga ya, bingung kan kadang-kadang. Oke, di sini ini ruangan ini sama ruangan sebelah beda. Beda rasanya. Beda banget ya. Beda. Sumpah, beda, padahal kan? Cuman kayak kan mepet sebelah-sebelahan gitu. Tapi pohon yang. Aku beneran mau gue gitu rasanya loh. Ini pohon yang merah. Kita lihat. Dan dari tadi aku tuh yang banyak rasain dari dia tuh kayak nggak hanya luka dari dalam tapi dari luar kayak dilukain gitu loh, Mbak. Disiksa no, karena ditanya mana biasanya kan? Gitu. Nah, apa namanya tuh kalau kepala yang ya si istri tuannya itu yang nyuruh. Istri ya. Karena cemburu gitu. Intinya cuma cemburu aja karena tuannya naksir. Ya. Mbak belum dapat nama ya? Enggak, Nono sensing yang mobile dan ngeluarin suara tangisan tuh dia, Mbak. Yuk, kita keluar. Lihat, Wisnu, ini udah selesai? Udah. Boleh kasih lihat dulu ke Saradix deh. Maaf. Kasih lihat dulu ya. Saradix, boleh. Ini adalah sosok perempuan yang tadi barusan kita ini kita bahas dari 1879. Boleh Nono ditulis? Ya, 1879. Ini ya, dia korban. Dia tidak pernah, maksudnya bukan orang jahat atau apa ya. Dia hanya worker, pekerja gitu ya. Dan difitnah akhirnya dia dijatuhkan hukuman. Disiksa sampai akhirnya di hukuman. Dihukum mati. Oke, yuk. Udah, kita ke tempat yang berikutnya. Oke, Mas Niu. Mbak, Nono minum dulu ya, Mbak. Silakan. Boleh tolong bukain gak? Kemana? Aku lagi merhatiin mereka di atas, takut jatuh. Coba lihat. Coba apa lihat itu yang mana? Ini. Merah. Ini merah tuh. Di mana yang mana lagi? Gatal? Gatal tiba-tiba. Padahal kalau misalnya ini aku potongan panjang kan. Mungkin debu ya. Iya, logikanya itu. Oh, iya, semprot pakai alkohol sih, soalnya juga tadi langsung gatal badannya.
Tapi out of nowhere mas, tiba-tiba. Tiba-tiba aja. Keluar dari itu. Keluar dari rumah yang pembunuhan. Oh. Iya. No. Keluar dari rumah itu. Ada ini, no. Lu inget gak monyet yang bawa gatel-gatel? Bawa ini, apa, kayak tempat dari bambu. Hah? Itu gatel ini, biang gatel. Setelah aja. Kenapa sih? Ini tadi memang sempet kesancing di sini. Ah iya, bener, Pak. Wah, ini apa? Kalau gatal kasih tahu ya. Hah? Kenapa? Ini kan kita tadi. Ntar ini yang mbak dulu aja, kita nggak tahu. Kelamaan lu di sini ngapain? Kenapa, Mbak? Kelamaan dia di sini ngapain itu dia? Duduknya ya lagi, monyet ya, pray ya. Oke. Tadi kan tiba-tiba Padem gatel, Sopian juga gatel. Bisa jadi juga alergi debu ya. Tapi aku penasaran aja. Tadi Padem sih mandi sebelum berangkat, gatel yeah. Sopian. Mandi tanya aja Bang Niu. Aku ngelihat lagi sama Wisnu. Kita familiar dengan sosok ini karena pernah dikirimin dulu. Ibu pernah dikirimin sosok seperti ini. Sosoknya kera, bawa sesuatu. Nah, itu bikin gatel. Bikin gatel kulit. Ah, lu helpers gara-gara dia kali. Kok herpes apa hubungannya sih? Bukan. Kok dikirimin ke ibu ya, bukan ke Padem? Iya, zaman tahun aku masih kecil. Oh. Di rumah siaga dulu. Gatal, gatal. Lu kenapa lu? Gatal juga. Garuk kelakuan lu mah. Mas dia tadi di atas nemu apa, Mas dia? Ini sebenarnya Bang Fadi malahan yang nemu. Lah. Oh iya. Enggak, ini Mbak. Jadi singi kiu. Iya iya itu. Jadi di ini ada pohon nih Mbak. Nah di sini tuh ada ruangan nih, tembok biru ini. Nah tadi tuh abis dari naik tangga, aku masuk ke ruangan ini biasalah ngecek-ngecek lah, ceki-ceki. Terus tiba-tiba badan aku kayak terima kayak sinyal fobia ketinggian keluar. Tiba-tiba aku nggak bisa gerak. Terus? Kayak aku bilang bentar dulu Kakak Dai. Aku pikir kayak masa iya sih cuma lantai 2 doang gue takut gitu kan. Aku biasanya di atas 5 baru mulai kerasa tuh deg-degannya kan. Dan aku senternya juga kan sebenarnya kalau ke situ pun enggak tinggi gitu loh, Mbak. Terus aku coba make sure dulu kayak ke anak-anak, ini goyang enggak sih lantainya? Kayak lantai yang pertama gitu. Cuman ini lebih parah sampai fobia ketinggian tau kan kalau misalnya itu tuh nyampe enggak bisa gerak kakinya. Nah, aku tadi sempat kayak gitu. Nah, cuman aku keluar lagi pas di sela-sela pintu biasa. Sini biasa. Okay. Terus Kakak Dai coba bilang, coba mungkin tadi halusinasi ini aja tadi, ya udah gue coba masuk lagi. Sama begitu lagi. Lagi. Okay. Makanya gue ngerasa kayak ini nggak tinggi-tinggi amat, makanya gue buktiin lagi, gue naik lagi nih. Ya kan ini ada step lagi nih, dari sini ada tangga ini nih, ya kan? Nih 2,5 lantai 2,5 nih di sini. Di sini gue senterin, gue aman-aman aja ngeliat ke bawah. Itu kan agak tinggi, Mbak. Jatuhnya kalau dari atas itu mah. Kayak ini loh, setiap ruangan itu ada yang nungguin. Beda-beda. Nah, itu tadi yang dibahas sama Kakak Dai. Cuman enggak tahu ya benar apa enggak. Kakak Dai yang apa tadi? Ceritain. Portal apa yang kembang ngempis kenyot-kenyot itu? Iya, iya. Kembang ngempis kenyot-kenyot apa? Jadi, tadi ceritanya gitu. Begini. Apa ya? Bisa sih salah lihat, cuman portalnya bentuknya kayak gini, Mbak. Apa ya? Kayak gini. Kalau dia buka gini, ngek. Nanti nutup gini lagi, ngek. Buka lagi gini lagi. Ya kayak kenyet-kenyet gitu. Apa ya? Susah jelasinnya yeah, makanya yeah. Gitu. Kan bukan itu, beda. Nama yang bagus. Benar kan? Secara energi yang dirasain apa? Mas sama seperti di bawah atau lebih biasa? Sebenarnya yang saya rasakan itu kita seakan sedang bertamu ke dimensi lain karena
geser. Pokoknya portal itulah, portal apa tadi? Okay. Nyonyoy itu. Nyonyoy iya. Kita portal nyonyoy ya. Ketika masuk ya saya sama Pak Fadi, ya kerasa itu kayak apa ya? Tapi yang pertama kerasa enggak? Saya enggak kerasa. Yang keduanya? Yang keduanya. Meyakinkan lagi berarti bener sama kan ngerasain kayak gitu. Yang kedua, Tapi ketika kita melangkahkan kaki misalnya kayak gini, set. Ya. Itu enggak kerasa. Udah keluar, dari masuk, ruangan itu, Mbak. Emang sengaja kita masuk, okay. Itu kerasa berarti itu. Oke. Ini juga kayak aneh aja gitu, Mbak. Iya. Berarti ini juga jadi kita dapat informasi, maksudnya ini make sense jadi apa yang kita rasakan. Karena apa? Ada portal. Mungkin it's not kayak bukan portal yang gede gitu kebuka, cuman memang kalau misalnya aku rasakan energinya. Mbak kelihatan nggak sih, Mbak? Mau lihat ke atas ya? Nggak, kelihatan kok. Kalau dirasakan energinya bukan portal yang portal aktif yang kebuka setiap saat, tau nggak, Nuk? Oh iya. Nah, tapi dia seperti menarik. Nyedot ya? Menarik sesuatu nih apa energi yang bisa dia makan. Nah, cuman mungkin dia munculnya itu aku nggak ngerasakan. Bukan naturalnya di sini gitu, mungkin ada sesuatu yang nge-trigger dia akhirnya terbuka gitu. Atau memang sudah ada sejak dulu, ketutup, terus ada sesuatu yang terjadi, kebuka lagi. Apa? Portal nyonyoy. Nyonyoy. Oke, ini Wisnu gambarin sosok itu ya, Nuk. Nah, bisa jadi sosok yang ini dari situ, atau memang yang dulu pernah dikirimkan untuk seseorang yang ada di sini masih ada sisa gatelnya. Kan itu emang gatal ini dari seberang ini. Apa di bawah apa? Dia megang apa tadi? Apa nu ini nu? Kayak kayak apa? Bambu. Lugut. Apa? Lugut. Iya, lugut ya. Lugut. Jadi kayak yang biasa buat naro ulet ya, apa sih? Jadi jadi bisa dibelah gitu tuh. Blok ya, Mas ya? Ini enggak dari sini nih. Dari seberang ini. Dari luar negara kita. Enggak dong, pulau, dari pulau. Luar pulau. Oh, luar pulau. Bukan sampai enggak nyampe negara. Oh, kan kita kaya kan. Benar. Ya. Tapi udah lama gitu. Mungkin dia juga bingung mau ngapain. Tapi nanti gini aja. Pokoknya selesai dari sini kita pasti akan doa untuk semuanya. Mudah-mudahan apapun niat orang yang punya tanah ini bisa terlaksana. Jadi yang sosok niat yang baik ya. Iya, niat yang baik pasti. Ya. Misalnya yang tersesat bisa menemukan jalannya, apapun yang ada di sini jangan menjadi apa ya penghalang atau ganggu yang ada di sekitar sini gitu aja. Ya. Wisnu udah? Belum. Oke, kita tapi kemana lagi? Oh, sih ruangan-ruangan atas tuh. Kemana? Masuk ke dalam bisa. Oke, Fadi silakan. Gua lagi. Oke, di dalam sini coba silakan masuk dulu. Hati-hati ada portalnya lagi enggak? Masuk dik. Ini kayaknya kayak ruangan ini ya. Ntar lu deh, gue cek dulu ada Mbak Sundulik. Beda lagi ya ini. Ini gue sakit lambung di sini sekarang. Saya sakit kaki. Wah. Beda. Aku kaki kanan sama saya lambung. Kaki kiri. Wah. Lengkap sudah ya. Aku mual. Sekarang lambung. Sakit ah lambungnya. Ngomong. Lah. Sakit lambungnya masuk situ. Kayak cuma langsung kek gitu. Mau kemana orang tua? Ikut dulu. Ini enggak. Lu enggak Mas Gunung kan enggak lewat ya? Biar enggak penasaran gue. Bukan portal sih, sosok aja yang beda. Coba masuk lagi ya. Wah. Ini saat yang tepat untuk obat mah masuk nih. Mana gitu. Dapur, tempat cuci. Apa tuh? Dengar kan? Hah? Apa tuh? Gak ngerti. Hah? Ini kan kita yang cerita berempat ya. Mbak Sarah, Wisnu, saya sama Pak Fadi. Cuman di ruangan ini nanti coba di cross check sama Mbak Sarah benar atau enggak. Kayaknya yang di sasar itu Bang Fadi. Why me? Sosoknya tinggi besar. Jadi kayak dia itu cari ini, cari siapa yang mau nantang. Oh, dia nih.
Yang Dini langsung mentang-mentang badan gue gede. Enggak ngerti. Jadi kalau tadi kita ketemu sosok-sosok feminis perempuan, nah di sini sosoknya di antara sekian banyak perempuan ini laki-laki seperti itu. Berarti kalau pos-posan tuh ini kayak bapak posnya tuh di sini seperti itu. Ini? Iya, tingginya itu di sini. Sekitar berapa ya? Ini di ruang ini tengah. Ini udaranya dingin nggak tiba-tiba? Iya dingin. Tapi ini kan ruangan kelekep ya? Iya. Kagak ada ventilasi ditutup anjing. Sama. Ini. Tuh ventilasi ditutup. Tapi ini gue ngerasa tangan gue dingin nih. Nah, tadi di sini bentar, nggak apa-apa ya, bentar aja. Oke. Mas Ivo, lu di sini bentar ya. Bentar. Gak apa-apa, di sini aja. Tas. Tas tote bag. Ngambil sesuatu. Thank you. Di sini dingin, yeah. Tapi nggak ada ventilasi, anjing, aneh nggak? Nah, ini kakak udah datang lagi. Mau. Mau apa kakak deh? Minta kamera satu lagi dong. Mau coba mengonfirmasi sesuatu nggak? Boleh. Bang Fadi yang dirasain apa? Intuisi aja. Siapa tahu sama kayak saya. Aku? Aku tadi waktu pas kakak deh yang ngejelasin, aku ngerasa di belakang aku dingin. Tadi kan posisi aku kan gini kan. Di belakang aku dingin, ada nggak tahu pokoknya ada yang besar. Aku nggak tahu cewek cowok. Pokoknya ada yang besar. Terus di tangan kiri ini tuh kayak ada angin lewat-lewat terus, tapi di tangan kiri dong nih sampai ke telinga kiri. Yang kanan enggak ada. Iya. Nih gua puter ya. Nah, maksudnya kalau misalnya di sini kan anginnya ke situ kan? Ini enggak. Cuma ini di kiri sini doang sampai ke telinga. Sebelum kita konfirmasi sudah dikonfirmasi sama yang gugu. Tahu-tahu anjingnya bunyi kan. Anjing siapa? Enggak ngerti. Tadi barusan. Dengar kan suara anjing kan? Enggak tahu anjing dari mana. Aku coba pakai ini ya. Boleh. Pendulum. Kan anggaplah kita sama-sama nggak bisa lihat, nggak bisa memastikan ada beneran atau enggak. Yeah. Nah, energinya coba kita niatkan, kita manifestasikan lewat pendulum. Kalau pendulumnya berinteraksi sesuai dengan apa yang kita coba ingin komunikasikan, siapa tahu ini jadi kesimpulan sederhana bahwa di sini apa yang Bang Fadi rasakan sama saya dikonfirmasi seperti itu. Ini aja case pertama dulu, mohon konfirmasinya. Apa tadi yang dirasakan Bang Fadi? Ini ada sesuatu di belakangnya seperti itu. Coba Bang Fadi di posisi semula tadi gimana? Posisi itu ya. Kan pas ngobrol sama Bang Fadi. Kalau benar Bang Fadi mau pilih ngarahnya ke sini atau ke sini? Kalau benar ke kanan, ke sini. Kalau enggak ke sini ya. Kalau salah kiri. Oke. Bang Fadi merasakan ada berarti harusnya kan ke sini ya. Coba kita konfirmasi. Kanan ya? Iya, bener kan berarti. Oke. Ya, aku stop lagi boleh? Nanti dulu Bang Fadi. Okay. Bentar aja. Yang Bang Fadi rasakan laki-laki atau perempuan? Wah, tadi gak tahu ya, cuman besar. Besar? Oke, sosoknya apakah besar atau kecil? Kalau besar, coba kita balik putarannya ya. Wah, coba kalau besar balik putar. Oke, kan agak ini ya, agak nggak logis ya kalau bisa balik putar ya. Dua, mau balik putar nggak dia? Nah ini momentumnya berubah nih. Makanya. Tuh. Wah anjing. Serius nih, kakak dia nggak gerak tangan? Ya. Hah? Kapan geraknya? Anjing muter balik loh. Muter balik kan? Kok kamu hebat, mantap. Okay.
Wih, ini aku udah mulai agak rasa pindah dimensi sedikit. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Apakah dari sekian banyak kru, Anda, Panjenengan, menyasar Bang Fadi? Kalau misalnya iya, Bang Fadi milih ke kanan. Ke kanan, putar balik lagi ya. Iya, putar balik lagi. Lagi. Lo. Mau susu? Kan bukan Om. Gak ada fog, gak ada kabut gitu ya? Iya. Terus apa lagi? Saya ada di sini, cuman kayak dibawa kemana? Kayak ngerasa nggak di sini. Ya, kok lari? Cikopo, kenapa? Kenapa? Hati-hati! Pelan-pelan. Hah? Kenapa? Lagi mikirin pesan, Pak, di atas. Saya bawa dia, wangi dan sepeda. Apa? Terus ada yang teriak. Sumpah tanya tuh. Apa, Peng? Teriak apa, Peng? Yeah! Cewek cowok suaranya? Oh, enggak, itu enggak. Itu enggak. Tadi yang ke atas Thompson apa lu, Peng? Dua-duanya. Berdua. Boy sama Peng. Si... Terusan cerita. Kasih kelipang.